Video penikaman di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Korban terluka dan pelaku kabur. Perkelahian berujung penikaman yang melibatkan dua pemuda terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Sukodono, Lumajang pada Rabu sore. Upaya warga melerai perkelahian bahkan sampai menyeret pelaku ke tengah jalan. Tak bisa menayangkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Setelah dilerai warga, korban yang terluka tangan dan kakinya akibat senjata tajam pelaku dibawa ke rumah sakit. Dari kesaksian korban dan sejumlah teman, perkelahian dipicu tuduhan korban kepada pelaku yang mencuri ponselnya. Sampai saat ini pelaku penikaman kabur dan jadi buronan polisi. Silakan keluar. Ternyata keluar di branding di depan ini, dekat jalan ini, di situ. Ternyata si pelaku sudah bawa cabai, ini menusukkan, maunya menusukkan perut tapi ditangkis sehingga luka bagian tengah.